Hai semua. So korang ada terniat tak nak upgrade korang punya in-car entertainment kepada Android player? So kalau korang ada terniat atau terlintas atau teringin nak upgrade korang punya player subsidi tu kepada Android player, jom aku tunjukkan kat korang salah satu Android player yang terbaik pada masa kini. Jom. Okay guys, so brand Android yang aku nak ceritakan ni ialah brand TSA. So kalau korang yang tak pernah dengar brand TSA ni, TSA ni sebenarnya adalah salah satu pioneer lah untuk in-car entertainment dekat Malaysia ni, which mean dia dah dekat 10 tahun dah bertapak dekat Malaysia ni dan menjual pelbagai produk lah untuk in-car entertainment. So sepanjang pelibatan diorang dalam masa 10 tahun ni, pelbagai anugerah yang diorang dah dapat. So kalau dah pelbagai anugerah, mestilah dia punya produk terbaik kan. So jom aku tunjuk kat korang Android TSA yang banyak anugerah tu. Alright guys, macam aku cakap tadi lah, dekat market Malaysia ni dia ada pelbagai jenis Android. The starting dia selalunya daripada 7 inci, lepas tu 9 inci, lepas tu 10 inci lah. Itu yang basic lah dekat Malaysia. Kalau untuk TSA punya brand ni, dia datang dengan 9 dan 10. Untuk entry level dia starting dengan 232, 464, 4128, 6128 dan last sekali 8128. Okey, seperti yang korang nampak dekat depan ni, okey, yang ada pada kereta Velfire ni, ini adalah model daripada 464 yang mana ianya bersaiz 10 inci dan aku akan ceritakan kat korang apa kelebihan Android player TSA ni. Okey, untuk Android TSA ni dia support dengan 360 camera. So kalau korang ada 360 kamera pada kenderaan korang, tak kisahlah OEM ataupun korang nak add-on, dia boleh support. Okay, so untuk 360 kamera ni, kalau macam yang korang tengok ni lah, ini adalah dia punya gambaran secara basic lah. So yang ni adalah dia punya 3D view, so korang boleh check lah surrounding korang. Okay, kiri, kanan, depan, belakang, boleh besarkan, boleh kecilkan. Okay, so lepas tu sini setiap dia punya side dia ada 3 view, yang mana dia ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Nah, ini belakang, ini depan. Depan 1, 2, 3. 1, 2. Okey. So kiri, kanan sama juga, kiri kanan pun. Okey, kiri kanan ni dia akan integrated dengan signal. So kalau korang bagi signal ke kiri, dia akan ke kiri lah. Kalau kita bagi ke kanan, dia akan ke kanan lah. Nampak? Kiri, kanan. Tapi perbezaan kamera 360 daripada TSA ni, dia lebih cerah, lebih cantik, gambar dia lebih jelas. Dia lebih sharp lah orang kata kan. Okay, so apa yang korang boleh nampak dekat sini, ini adalah hasil daripada kamera 360 TSA. Yang mana gambar dia sangat vibrant, sangat jelas. Dan korang boleh tengok lah macam mana dia punya cerahnya gambar ni dengan menggunakan kamera daripada TSA. Okey, so kalau macam yang korang tengok ni, ni dia yang 3D ni adalah Toyota Velfire. Okey, tapi kalau korang pakai kereta lain selain daripada Velfire, korang boleh beli korang punya kereta tu dekat dalam car shop dia ni. Kalau untuk beli dia punya kereta kat car shop ni, contohlah kalau kereta korang kereta CHR. So kita cari Toyota CHR. Toyota CHR 2017. So kelebihan untuk TSA punya Android ni, lepas tu dia punya 360 view ni, korang boleh record apa yang terjadi ketika 360 ni berfungsi lah. Tapi macam mana korang nak record tu, korang kena ada USB, korang kena cocok dekat slot dia dan dia akan record. So selepas tu korang boleh tengok lah balik apa yang terjadi ketika 360 tu berfungsi. Okay guys, so kebaikan untuk kamera 360 ni macam contoh, kereta ni besar, lepas tu tengok, aku nak masuk laluan sempit ni aku susah juga nak agak kadang-kadang. So korang boleh tengok, ni ada dia punya tu dengan dia punya point. So korang boleh agak lah kereta korang lepas ke tak lepas kan. See, kebaikan 360 kamera. Okey, kalau korang tengok user interface untuk TSA ni, dia sangat-sangat kemas lah. Yang mana kalau korang tengok dia punya design, dia punya location untuk setiap button ni mudah. So bagi aku TSA punya design ni sangat minimalis, sangat nice, sangat
sleek lah orang kata. So kalau siang pun nampak cantik, malam pun tak silau. Okay, so kalau korang tengok kat sini, dia punya design a bit different compare dengan Android player yang lain. Yang mana Android player yang lain kebanyakannya dia orang punya button semua dekat tepi lah. Ha, tapi untuk TSA ni dia ada kiri dan kanan, yang mana memudahkan lah untuk driver navigate lah. Okay, untuk model 464 ni dia didatangkan dengan equalizer 48 band. Tapi korang jangan risau, kalau korang yang jenis entry level untuk TSA 232 pun dia dah ada DSP dah. DSP ni function dia apa? Function dia adalah untuk melunakkan bunyi daripada speaker kereta korang. So dekat sini dia dah ada dah, dia punya preset dah. Dia dah ada jazz, pop, classical, rock, soft, vocal dan heavy metal. Tapi kalau korang jenis selera nak menggodek, nak men-tune mengikut selera telinga korang, korang bolehlah gunakan dia punya ni graphic equalizer ni untuk korang adjust lah. Untuk Android TSA, dia menggunakan IPS screen full HD. So kalau korang tengok dia punya video dan korang punya video tu memang berresolusi HD, so korang akan nampak lah kekeliran dia. Gitu. Okay, so kalau korang dah connect korang punya Android dengan hotspot handphone korang, so TSA punya Android dia dah ada pre-install apps Netflix. So dengan menggunakan internet, so korang boleh tengoklah movie favourite korang macam biasalah, sama juga macam korang tengok kat handphone ataupun PC ataupun smart TV. So Android TSA ni dia ada features picture to picture, yang mana bila korang main video ni, okay, belakang dia akan ada video untuk roof monitor dan depan akan boleh tengok navigation. Okay, so last but not least, kalau korang nak tahulah jenama TSA ni dia dah menang pelbagai anugerah. So berikut adalah anugerah-anugerah yang diorang dah pernah dapat lah. Alright semua, macam mana? Berminat tak nak dapatkan Android player daripada TSA? So kalau korang berminat dan ingin memiliki produk TSA ni, bolehlah hubungi pihak TSA sekarang.